ثاني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مسلمين المسلمان حاضرين الحاضرات Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita merafa'kan setinggi puji dan syukur bagi Allah. Kerana dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menghidupkan kita, yang telah mengurniakan bagi kita jasad dan juga nyawa, yang telah menjadikan kita dalam kehidupan dunia dalam satu perjalanan yang abadi, perjalanan menuju alam abadi yang kekal buat selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandu kita dengan hidayah dan petunjuknya agar kita dapat menikmati sebaik-baik ganjaran yang dijanjikannya. Itulah syurga yang begitu indah, begitu mewah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang bertakwa dan beriman kepadanya. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan kita tentang husnul dhann billahi subhanahu wa ta'ala. Sebelum daripada ini kita telah bincang satu bab, iaitu kesalahan, beberapa bentuk kesalahan persepsi dalam doa. Ada manusia yang bergantung, meletakkan harapan yang sangat besar kepada keampunan Allah sehingga dia melupakan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka berhujah bahawa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya berbaik sangka dengan Allah, iaitu bahawa Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa orang yang melakukan maksiat kepada Allah, bahawa Allah mengasihi hamba-hambanya dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hamba-hamba yang dikasihinya. Lalu sehingga satu keadaan mereka tertipu dengan sangkaan itu. Sangkaan itu asalnya sangkaan yang benar, tetapi mereka telah bergantung dengannya tidak sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul. Lalu jadilah mereka orang yang mengatakan bahawa mereka baik sangka dengan Allah, tetapi pada hakikatnya mereka tidak sedemikian. Jadi pada malam ini insya-Allah kita sambung perbincangan tentang bagaimana kita berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, ana inda husni dhanni 'abdi bi falyadhunnu bi ma syaa'a. Aku ni, kata Allah, sesuai dengan persangkaan baik hamba-Ku, maka hendaklah dia berprasangka, yakni bersangka baik kepada-Ku, maka hendaklah dia berprasangka kepada-Ku sebagaimana yang dia mahu. Maksudnya Allah Azza wa Jalla akan berbuat kepada hamba-Nya sesuai dengan sangkaan hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Azza wa Jalla dia berbaik sangka dengan Allah, maka Allah akan membalas dengan kebaikan juga. Kalau dia buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla juga tidak akan memberikan kebaikan kepadanya sesuai bagaimana sangkaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu menjadi satu tuntutan kepada kita umat Islam untuk berbaik sangka dengan Allah. Husnul dhann billahi subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinul dhanna billah. Janganlah meninggal seorang daripada kamu melainkan dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah.
Bagaimana berbaik sangka kepada Allah bahawa dia mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita nak bincangkan bagaimana sifat baik sangka yang sebenarnya yang disebut oleh para ulama yang memahami maksud hadis ini. Tidak diragukan bahawa persangkaan yang baik berkaitan dengan perbuatan yang baik. Orang yang berbuat kebaikan akan berbaik sangka kepada Tuhannya, iaitu dia akan membalas perbuatan baik itu, tidak mengingkari janjinya dan serta akan menerima taubatnya. Berbaik sangka, muka surat 51. Berbaik sangka maknanya berkaitan dengan perbuatan yang baik. Berbaik sangka berkait dengan perbuatan yang baik. Kalau dia nak sangkaan yang baik kepada Allah, maka dia mesti diiringi dengan perbuatan yang baik. Kita berbaik sangka bahawa Allah akan mengampuni kita, maka bertaubatlah kepada Allah. Kita berbaik sangka bahawa Allah memasukkan kita ke dalam syurga, maka beramallah dengan amal yang soleh. Jangan kita berbaik sangka Allah Maha Pengampun, lalu mana taubatmu kepada Allah? Itu bukan nama baik sangka. Itu menipu diri sendiri dengan kebaikan yang ada pada Allah Azza wa Jalla. Adapun orang yang melakukan keburukan dan terus-menerus berbuat dosa besar, kezaliman, penyimpangan terhadap syariat, maka kegelisahan dan ketakutan yang timbul dari kemaksiatan, kezaliman, juga perkara yang haram akan menghalangi pelakunya untuk berbaik sangka kepada Tuhannya. Bagaimana orang yang hidupnya senantiasa buat maksiat kepada Allah, lalu kita katakan bahawa dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau tidak diiringi dengan taubat, tidak diiringi dengan perbuatan yang baik, maka tidak ada kebaikan sangka pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dia pernah melakukan dosa bertimbun-timbun, ratusan manusia dibunuh, tapi di saat dia berbaik sangka kepada Allah, lalu dia pergi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah dengan taubat, maka itulah namanya orang yang berbaik sangka. Tapi kalau dia ni terus-menerus melakukan maksiat sehingga dia rasa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampunkan dosanya, maka orang ini buruk sangka dengan Allah. Ataupun orang yang berangan-angan yang kita dah sebut sebelum daripada ni, dia buat maksiat lalu dia kata, tak apa, Allah Azza wa Jalla pasti akan mengampuni dosanya. Orang ini berangan-angan dengan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini boleh disaksikan dalam realiti sehari-hari. Hamba atau budak yang melarikan diri, memiliki perilaku yang buruk, tidak taat kepada majikannya, tentu tidak akan berbaik sangka kepada majikannya. Kegelisahan dan ketakutan yang timbul akibat perilaku buruk tidak akan pernah berkumpul dengan persangkaan baik selama-lamanya. Orang yang melakukan perbuatan buruk akan merasakan ketakutan dan kegelisahan yang setara dengan perbuatan buruknya. Sungguh, orang yang paling berbaik sangka kepada Tuhannya adalah orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita nak hadirkan sangkaan yang baik kepada Allah kalau tidak diiringi dengan ketaatan? Padahal sangkaan yang baik akan datang dari hati yang bersih. Kalau dia senantiasa buat maksiat kepada Allah, daripada mana akan datang sangkaan yang baik, husnul dhan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-Hasan al-Basri rahimahullah berkata, sesungguhnya orang mukmin itu bersangka baik kepada Tuhannya sehingga dia pun melakukan amalan yang baik. Sebaliknya, orang yang derhaka itu bersikap buruk sangka kepada Tuhannya sehingga dia pun melakukan amalan yang buruk. Bagaimana mungkin seorang akan berbaik sangka kepada Tuhannya jika dia lari daripada Allah?
Dia lari daripada Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba dia baik sangka. Dia tu baik. Pergilah jumpa dia. Tak apa, dia tu baik. Tapi selamanya kita tak pergi jumpa dia. Kalau manusia kita kata begitu, dia baik sangka ke tak dengan kawan? Lah. Bos aku baik. Dah baik, pergilah dekat dengan dia. Tak apa, dia baik. Yang dia baik, yang kita tu ponteng kerja, tak buat kerja dan sebagainya. Lah kalau dia baik, pergi dekat dengannya. Bersahabat dengannya. Lalu kita akan mendapati kebaikan daripadanya. Itu pada manusia. Kadang-kadang Allah Azza wa Jalla, seorang yang baik sangka dengan Allah, Allah akan merahmatinya. Lalu dia pergi kepada mencari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka inilah orang yang mengharapkan rahmat daripada Allah. Dia tahu Allah memenuhi penuh dengan rahmat, melimpah-limpah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pergilah cari rahmat itu dengan amalan-amalan yang saleh. Orang yang baik sangka kepada Allah, dia akan bertambah dekat kepada Allah. Dalam keadaan takut kepada Allah Azza wa Jalla, tapi ada harapan yang besar kepada keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin seorang akan berbaik sangka kepada Rabbnya jika dia lari daripadanya, berpindah-pindah dari satu kemurkaan Allah kepada kemurkaan yang lain, menjerumuskan dirinya ke dalam laknatnya, merendahkan dan menyia-nyiakan hak dan perintahnya, serta meremehkan larangannya sehingga mengerjakan dan terus-menerus melakukannya. Bagaimana mungkin seorang berbaik sangka kepada Tuhannya jika dia menentang untuk memeranginya, memusuhi para walinya, menolong musuh-musuh Allah, mengingkari sifat kesempurnaan Allah, berburuk sangka tentang sifat yang dia tetapkan baginya dan yang ditetapkan oleh Rasulnya, serta menyangka dengan kebodohannya bahawa penetapan sifat-sifatnya merupakan kesesatan dan kekufuran. Orang yang baik sangka dengan Allah Azza wa Jalla tak akan menolak khabar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, manusia kalau dia baik sangka dengan Allah, bahawa Allah tidak akan membiarkan dengan sengajanya hamba-hambanya berada dalam kesesatan. Sebagaimana kalau Allah Azza wa Jalla turunkan dalam Al-Quran ayat-ayat yang berkaitan dengan sifatnya. Lalu kalaulah dengan sifat itu kita menerima sebagaimana yang dia datang dalam Quran, tiba-tiba orang kata orang ni kufur, sesat. Sebab apa? Sebab dia berpegang dengan apa yang ada dalam Quran dan As-Sunnah. Nampak tak? Orang ni adalah orang yang buruk sangka dengan Allah. Sebab seolah-olah Allah Azza wa Jalla menurunkan dalam Al-Quran sesuatu yang kalau kita berpegang dengannya, kita jadi sesat. Dia kata kalau tak takwil, sesat. Contoh, datang sifat-sifat atau ayat-ayat yang berkaitan dengan zat Allah Azza wa Jalla, tiba-tiba orang ni faham sebagaimana dia datang dalam Al-Quran. Datang sifat-sifat Allah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi tak bagi tahu pun kepada kita, kena buat begini dan begitu. Lalu dia kata siapa yang beriman dengan zahir ayat itu dan zahir hadis itu, orang ini adalah sesat. Dia telah buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah buruk sangkaannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau Allah tak sebut, wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun.
Allah tidak akan menyesatkan seseorang hamba, seseorang makhluknya, hatta yubayyin lahum ma yattaqun, sehingga Allah menerangkan kepada mereka apa yang mereka bertakwa dengannya. Jadi Allah Azza wa Jalla bila sebut dalam Quran tentang sifatnya, kita beriman dengan apa yang disebut oleh Al-Quran. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, lalu kita beriman kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana datangnya, itulah kebenaran. Kalau ada orang yang berkata sebaliknya, maka dia telah berburuk sangka dengan Allah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, bagaimana mungkin seorang berprasangka baik terhadap zat yang disangkanya tidak berbicara, tidak memberi perintah, tidak melarang, tidak redha dan tidak murka? Sebahagian daripada Jahmiyah atau Mu'tazilah, mereka pada sifat Allah bersifat menafikan. Allah Ta'ala kata begini, dia kata tak, bukan begitu. Allah Ta'ala kata begini, dia kata bukan begitu. Habis itu apa? Baik sangka dengan Allah, selain mentaatinya, adalah menerima sebagai setiap apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sesungguhnya Allah berfirman mengenai orang yang ragu terhadap terkaitan pendengarannya dengan hal-hal yang bersifat parsial. Apa ni? Dan inilah rahsia dari firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin, dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Rabbmu telah membinasakan kamu sehingga jadilah kamu termasuk orang yang rugi. Ada orang yang menyangka dengan sangkaan mereka bukan daripada wahyu, tapi dia menyangka begitu. Kalau dia letak pada zat Allah Azza wa Jalla sesuatu pada sangkaannya sendiri, maka dia telah buruk sangka dengan Allah. Orang-orang itu menyangka Allah tidak mengetahui sebahagian besar perbuatan mereka. Ini merupakan persangkaan buruk mereka kepada Allah. Persangkaan ini pulalah yang kemudian membinasakan mereka. Begitulah keadaan setiap orang yang menentang sifat-sifat kesempurnaan dan karakteristik kemuliaannya dan serta menyifatinya dengan hal-hal yang tidak layak baginya. Jika ia menyangka bahawa Allah akan memasukkannya ke syurga, bererti dirinya telah benar-benar tertipu, terpedaya dikuasai syaitan, bukan kerana baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan baik-baik dan renungkan betapa pentingnya hal ini. Bagaimana mungkin dalam hati seorang hamba berkumpul keyakinan bahawa dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mendengar perkataannya, melihat dia berada, mengetahui apa yang nampak dan tersembunyi pada dirinya, tidak ada suatu pun rahsia yang tersembunyi darinya, dan dia akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, serta dia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatannya. Justru dalam keadaan yang sama, dia melakukan hal-hal yang membuat Allah Azza wa Jalla murka. Mana sangkaan dia dengan Allah Azza wa Jalla? Dan dia mengacuhkan, tidak mengendahkan perintah-perintah Allah, mengabaikan hak-hak Allah. Mana mungkin orang ini berbaik sangka kepada Allah? Kita tak tahu. Kalau kita sangkaan baik kepada Allah, kita yakin bahawa kita akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, akan disoal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dihitung, dihisap semua amalan kita. Tiba-tiba dalam keadaan senang lena, dalam keadaan senang lenang, dalam keadaan hati gembira, dia melakukan maksiat kepada Allah. Ini bukan baik sangka kepada Allah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Abu Umamah Sahal bin Hunayf bercerita, aku dan sahabatku Urwah ibn Zubair pernah mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, seandainya kalian berdua melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit,
Saat itu terdapat 6 atau 7 dinar di sisiku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk bagi-bagikan dinar. Aisyah kata, sewaktu Nabi sakit, Nabi tanya, ada berapa dinar? Dia kata, ada 7 atau 6 dinar di sisiku, kata Aisyah. Nabi kata, bagi-bagikan dia. Lalu Aisyah radhiyallahu anha sibuk dengan menguruskan merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tak sempat Aisyah untuk menginfakkan dinar-dinar tersebut. Apa yang berlaku? Selepas Nabi sembuh, Nabi tanya Aisyah radhiyallahu anha, "Apa yang kamu lakukan? Adakah kamu telah bagikan dinar-dinar tersebut?" Aisyah kata, "Tak sempat, aku sibuk merawatmu." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana? Kata Nabi mengambil dinar-dinar tersebut dan letak pada tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi pegang dinar tersebut, Nabi kata, "Bagaimana sangkaan Nabi Allah sekiranya dia bertemu dengan Allah sedangkan dinar-dinar ini masih berada di tangannya?" Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sangkaan Nabi Allah kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan dinar ini masih berada di tangannya? Nak faham macam mana ayat ini? Kalau kita yakin kepada Allah Azza wa Jalla, kalau kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita katakan bahawa keutamaan dalam hidupku hanyalah pada Allah Azza wa Jalla, tiba-tiba kita duk sibuk menghimpunkan sesuatu yang tiada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sangkaan kita kepada Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bagaimana sangkaan Nabi Allah Azza wa Jalla, Nabi Allah kepada Allah Azza wa Jalla, kalau sekiranya dia bertemu dengan Allah di saat dia memiliki 6 dinar. 6 dinar dia, tuan-tuan. 6 dinar. Kita kata kita ni mengharapkan rahmat daripada Allah. Antara rahmat dengan dunia, antara rahmat dengan harta, antara rahmat dengan seluruh kehidupan yang ada kat dengan kita, di mana hakikat sebenarnya sangkaan baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ulaika yarjuna rahmatallah, orang yang mengharapkan rahmat Allah. Macam mana sifat dia? Kita kata je kita ni baik sangka dengan Allah, padahal kalau diukur sangkaan kita dengan apa yang ada pada para sahabat, apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para salafus salih, kadang-kadang boleh jadi malu kita nak kata kita adalah orang yang baik sangka dengan Allah. Sebab tu orang yang benar-benar baik sangka kepada Allah, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, bagaimana kiranya persangkaan pelaku dosa besar dan orang yang zalim terhadap Allah kelak jika kelak bersua dengan Allah dengan membawa kezaliman mereka terhadap sesama hamba Allah? Apakah ucapan baik mereka? Apakah ucapan mereka, "Kami berbaik sangka kepadamu ya Allah, bahawa engkau tidak akan mengazab orang yang zalim dan orang yang fasik, mampu memberi manfaat kepada mereka"? Apa sangkaan mereka? Dia baik sangka dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan dia buat zalim, tiba-tiba sekiranya dia berada di hadapan Allah Azza wa Jalla, lalu Allah tanya dia, "Kenapa kamu buat gini?" Dia nak jawab, "Ya Allah, takkan kamu nak azab aku dengan kezaliman dan kefasikan?" Nak jawab begitu daripada Allah Azza wa Jalla di saat manusia nak menuntut dengan kita kezaliman-kezaliman yang kita buat, di saat Allah Azza wa Jalla menghukum kita dengan kealpaan dan kelalaian yang telah berlaku dalam kehidupan kita? Sesungguhnya ucapan sebegitu tidak akan cukup untuk menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalaulah dengan perkataan itu manusia boleh selamat, manakala sampai di hadapan Allah dengan dosa yang bertimbun, dia kata, "Ya Allah,
takkan kau nak azab aku? Dosa banyak pun engkau kan. Kalau dia sampai di hadapan Allah baru nak kata, itu lain cerita dia. Kalau kita kata sekarang ni, itu nama dia taubat kepada Allah. Tapi kalau nak kata di hadapan Allah, saat kita bertemu dengan Allah baru nak sebut kataan tu, mana dia bukan benar-benar husnuzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, betapa jauhnya persangkaan hamba yang terpedaya ini. Sungguh Nabi Ibrahim telah berkata kepada kaumnya, aifkan alihatat dunallahi turidun fama dhannukum birabbil alamin. Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sembahan selain daripada Allah? Maka bagaimana anggapanmu terhadap Tuhan sekalian alam? Kamu pergi cari Tuhan lain selain dia, tiba-tiba kamu kata baik sangka dengan Allah. Apa sangkaan kamu kepada Allah sehingga kamu pergi cari Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang mencermati masalah ini dengan benar, tentu mengetahui bahawa berbaik sangka kepada Allah tidak lain adalah amal baik itu sendiri. Berbaik sangka kepada Allah ialah beramal dengan kebaikan. Itulah buktinya sangkaan yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Motivator seorang hamba, motivasi untuk seorang hamba untuk berbuat amal yang baik adalah sangkaan baik kepada Allah. Yakni bahawasanya dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala, akan membalas, memberikan pahala serta menerima amalannya. Jadi persangkaan baiklah yang mendorongnya untuk berbuat amal yang baik. Kalau dia baik sangka kepada Allah, dia akan jadi orang yang beramal dengan amal yang baik. Sebagaimana orang yang berbaik sangka kepada tanah, lalu mereka akan mengusahakannya. Dia kata, "Uish, tanah ni tanah yang subur. Subur tanah ni. Kita telah meletakkan sangkaan yang baik bahawa tanah itu subur." Habis itu apa? Tak ada apa-apa. Macam mana sangkaan itu akan memberi kebaikan kepadanya? Kalaupun benar tanah itu subur, tapi kamu bukan berbaik sangka dengan sebenar-benarnya kepada tanah tersebut. Hei, baik. Tanah ni subur sungguh ni. Campur je apa saja akan tumbuhlah dengan segar. Berbuah dengan buah-buahan yang lebat. Tapi kita tidak pernah meletakkan satu benih untuk disuburkan. Maka itu bukan baik sangka. Seorang yang baik sangka kepada satu tanah, "Oi, tanah ni tanah subur." Dia pun letak benih tu, akhirnya tumbuh. Ambil benih ni pula, akhirnya tumbuh. Lalu sangkaan yang baik akan menghasilkan usaha yang baik dan kemudian menatijahkan balasan dan ganjaran yang baik. Itulah analogi yang mungkin kita boleh gunakan bagaimana baik sangka dengan sesuatu. Seorang yang baik sangka kepada Allah tidak beramal dengan kebaikan. Pelik. Apa atas apa dia nak bina sangkaan yang baik? Atas apa alasan dia nak membina sangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Takut-takut jadi dia orang yang tertipu dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setiap kali dia berprasangka baik kepada Allah, maka setiap waktu itulah amal perbuatannya menjadi semakin baik. Kita rasa Allah Azza wa Jalla pasti menerima amalan kita. Lalu kita pun semakin rajin beramal. Kita yang sangka bahawa Allah akan menerima sedekah kita. Bahawa Allah Azza wa Jalla kata, kalau kamu bersyukur kepada aku, aku akan tambahkan nikmat kamu. La in syakartum la azidannakum. Wa ma anfaqtum min khairin fali anfusikum. Apa yang kamu buat daripada kebaikan untuk diri kamu atau apa yang kamu infakkan, maka Allah Azza wa Jalla akan gantikan dia untuk kamu. Dia baik sangka dengan Allah pada janji-janji Allah, lalu dia infak. Baik sangka kepada Allah akan menghasilkan amalan yang baik. Jika tidak demikian, persangkaan yang baik disertai dengan hawa nafsu hanyalah merupakan kelemahan. Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal-ajizu man atba'a nafsahu hawah wa tamanna ala Allahi wa tamanna ala Allah. Orang yang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya serta beramal untuk kehidupan setelah mati. Al-cerdik betul, maka dia akan menghitung dirinya dan beramal pada apa yang dia nak bawa selepas mati. Adapun orang yang lemah, orang yang mengikuti hawa nafsunya, dan syahid kita di sini perkataan yang terakhir, wa tamanna 'ala Allah, dan dia berangan-angan Allah akan mengampuninya padahal dia ikut hawa nafsu dia. Tamanna 'ala Allah, dia berangan-angan bahawa Allah akan mengampuninya. Kalau dia hari ini dia sedar benar-benar sangkaan baik kepada Allah, maka kembali bertaubat. Contohlah kita kata ada seorang manusia yang baik sangkanya kepada Allah, seperti kisah dia mendengar cerita taubat. Taubat seorang lelaki yang bunuh 100 nyawa. Mula-mula 99. Pergi tanya orang tu, kata tak ada jalan dah. Tak ada jalan dah kamu nak taubat. Akhir sekali dia bunuh seorang lagi. Cukup 100. Pergi jumpa dengan seorang alim lain. Apakah Allah akan menerima taubatnya? Naam, pintu taubat tidak akan tertutup melainkan sehinggalah terbitnya matahari daripada Fukbarah. Lalu dia kembali kepada Allah. Dia bertaubat kepada Allah walaupun dosa dia menggunung banyaknya. Lalu dia kembali kepada Allah. Maka inilah baru dia berbaik sangka kepada Allah. Habislah kalau dia tak apa, Allah tu Maha Pengampun, dia pun jumpa orang bunuh lagi. Tak apa, Allah baik sangka, jumpa orang bunuh lagi. Mana baik sangka dia kepada Allah? Tak ada. Macam kita, orang suruh solat, solatlah. Dia kata Allah tak bagi hidayah kat aku. Ha, nak kata apa? Baik sangka kepada Allah kalau gitu. Doakanlah Allah Ta'ala bagi hidayah kat aku, mudah-mudahan aku jadi orang solat. La ilaha illallah. Kan ada hari ni orang share dalam Facebook cerita Syekh Abdul Al-Arifi, Syekh Abdul Rahman Al-Arifi, yang cerita dia nasihati orang yang berhenti isap rokok. Tak dengar? Tak dengar? Ada, dia ni buat rancangan TV. Semua baik-baiklah, kecuali yang tak baiknya ada satu cameraman. Dia tangkap kuliah agama tapi sahukur. Sehingga Syah kata hak lain boleh berlaku, cuma aku nak ke kameraman tu. Kameraman kita sini baik, dan yang rasa hati pula kameraman. Dia pun pergi tanya, panggil, mari sini. Rengkah cerita, dia baru je nak nasihat, kameraman kata, Syah tak senasihat akulah. Dah banyak kali dah orang nasihat aku, gini juga jadi. Baru nak baca Al-Quran, saya tak sabar baca. Puluh orang dah baca, gitu juga jadi. Aku adalah aku. Tak boleh nak berhenti, nak macam mana. Saya kata, mari ikut aku. Masa tu dia ambil gambar membelakangi Kaabah. Di atas hotel tu nampak Kaabah tu. Mari sini, kamu tengok Kaabah tu. Kamu tak rasa ke kamu akan duduk bersama dengan orang yang tawaf, gini. Dia tenang. Mari, tak ada tangan sama-sama. Dia berdoa, ya Allah, kurniakanlah kepada dia ni, sahabat aku ni, kebaikan, begini. Semua dengan segala bentuk doa yang baik, yang layaknya seorang doa di hadapan Kaabah. Akhir sekali, dia letak satu syarat. Syekh ni doa, kawan tak amin. Nangis dia, Syekh doa untuk dia. Ampunkanlah dosa dia, kebaikan kepada dia, macam-macam Syekh doa untuk dia. Akhir sekali tutup doa tu, saya kata, ya Allah, sekiranya dia berhenti daripada rokok, kabulkanlah doa ni. Sekiranya tidak, maka segalanya bergantung kepadamu, ya Allah. Dia ni menangis dah tadi, menangis. Kawan tu Syekh dia doa kepada dia dengan kebaikan. Habis ya Allah, dengan harapan-harapan, tiba-tiba
Ujung tu saya kata, ya Allah, sekiranya dia berhenti daripada rokok, maka terimalah doa ini. Kalau tidak, dia pun terkejut. Habis doa lari tu, saya pun tak jumpa. Selepas beberapa tahun jumpa, dalam keadaan lain dengan janggut panjang, dia tanya, Syekh, kata siapa? Aku pernah jumpa kau kamu. Dia pernah. Siapa kamu? Aku kameraman yang dulu. Dia kata, setelah Syekh doa gitu kepadaku di hadapan Kaabah, aku tidak pernah lagi kembali kepada rokok itu. Sebab penamat doa tu menyatakan bagaimana sangkaan kita kepada Allah. Saya kata, kalaulah dia berhenti daripada rokok dia, kabulkanlah doanya. Bagaimana seorang yang berani untuk, kalau kita kata, Ilahana, kaifa yunajika fi dhulumati man ya'sika fil khalawati laula hilmuk. Wa kaifa yad'uka lil hajati man yansaka 'inda ash-shahawati laula fadluk. Ya Allah, bagaimana seorang hamba nak berdoa kepadamu dalam keadaan dia tunduk kepada syahwatnya, kalau sekiranya tidak ada kemuliaan daripadamu, malu nak tanda tangan. Bagaimana seorang hamba bermohon hajat kepadamu, ya Allah, sedangkan dia dalam keadaan syahwat atau bersendirian, dia lupa kepadamu. Kalaulah tidak kerana kemurahan, keagungan dan kebaikan yang ada pada Allah, malu kita. Seorang yang baik sangka kepada Allah, dia akan mengiringi permohonannya dengan kebaikan. Dia akan mengiringi harapannya, sangkaannya dengan taubat, dengan kebaikan, dengan apa yang dia buat, mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang menyaksikan ataupun dia kata, secara umum persangkaan yang baik hanya akan lahir bersamaan dengan melakukan sebab-sebab keselamatan. Adapun jika diiringi dengan sebab-sebab kebinasaan, maka persangkaan baik tidak akan pernah ada. Jika ada yang menyaksikan, mungkin saja hal itu terjadi dengan keyakinan yang dasar dari persangkaan baik tersebut adalah keluasan, keampunan, rahmat, kemaafan, kedermawanan Allah. Begitu juga rahmat Allah yang mendahului murkanya dan mengazab tidak akan mendatangkan manfaat baginya, dan memberi maaf tidak pun merugikan diri Allah Azza wa Jalla. Kita katakan benar, semua perkataan itu benar, bahawa Allah ampunannya sangat luas, rahmatnya melimpah-limpah, lebih mulia, lebih pemurah, lebih dermawan, lebih penyayang daripada apa yang disebutkan. Namun mestilah kebaikan Allah diletakkan pada tempat yang sepatutnya, iaitu jangan sampai dia tertipu dengan persangkaan dia kepada Allah lalu dia meninggalkan amal yang saleh. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya yang menjadi sandaran dari sebuah persangkaan baik hanyalah sekadar nama-nama dan sifat Allah, tentulah orang yang baik dan orang yang jahat, orang mukmin dan orang kafir, serta wali dan musuhnya mempunyai kedudukan yang sama. Kalaulah akhirat besok orang yang buat baik dengan orang buat jahat kembali kepada Allah, lalu orang itu kata, ya Allah, takkan kamu nak azab aku? Engkaukah Tuhan yang Maha Pemurah? Am hasiballadzina ijtarahus sayyiat an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus salihat sawaan mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang yang bergelumang dengan maksiat, dia menyangka bahawa dia dengan orang yang beriman dan beramal saleh sama di sisi Allah hidup dan mati? Alangkah buruknya kalau itulah sangkaan mereka. Kalaulah dia sangkaan begitu, alangkah buruknya sangkaan mereka. Pelaku kejahatan tidak akan mendapat manfaat daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia.
Bahkan sebaliknya mereka akan mendapat kemurkaan dan kemarahan Allah, menjerumuskan diri dalam laknatnya, meletakkan dirinya dalam perkara-perkara yang haram, melanggar kehormatannya. Persangkaan yang baik itu hanyalah manfaat bagi orang-orang yang bertaubat, menyesal dan meninggalkan dosanya, juga bagi mereka yang mengganti keburukan dengan kebaikan serta sisa umurnya dengan kebaikan dan ketaatan, barulah dia dapat berbaik sangka. Jadi kalau hari ni orang tu selama ni dia telah buruk sangka ataupun dia telah baik sangka dengan Allah tapi dia tidak beramal dengan amal yang soleh, maka tolong baiki sangkaannya terhadap Allah. Tolong baiki sangkaannya kepada Allah. Dalam bab yang seterusnya, bagaimana Imam Ibn Al-Qayyim mengaitkan antara keampunan Allah dan juga perintah-perintah Allah. Allah benar, Allah memerintahkan hamba-hambanya dengan melakukan amal-amal yang saleh. Dan Allah Azza wa Jalla memberi satu janji kepada mereka yang ingkar kepadanya. Kalaulah dengan sekadar sangkaan kepada keampunan Allah Subhanahu wa Taala, lalu manusia akan memasuki syurga keseluruhannya, nescaya Allah Azza wa Jalla akan kata dalam ayat Quran, membuat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Betul tak? Dan kalau sama, orang yang bertaubat dengan orang yang berangan-angan hanya sangka baik kepada Allah, Allah tu baik, tapi amal tak ada, nescaya akan datang dalam Quran, yang diturunkan dalam Quran, nak buat tak apa, tak buat pun tak apa. Tapi tidak begitu. Ada ancaman dari Allah Azza wa Jalla bagi orang yang meninggalkan perintahnya dan melanggar larangannya. Karena itu sebagaimana ayat yang kita baca, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka inilah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu, tsumma jahadu wa sabaru, inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim." Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang-orang yang berhijrah setelah menderita cubaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mana inna rabbaka mim ba'diha, mim ba'di madha? Ba'dal hijrah, ba'dal jihad, ba'dal sabr, inna rabbaka mim ba'diha laghafurur rahim. Orang yang berilmu meletakkan harapan pada Allah pada tempat yang sebenarnya, sementara orang yang bodoh tertipu dan meletakkan tidak pada tempatnya. Allahu Akbar. Kita berhenti dulu azan. Baik, hadirin dan hadirat sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Dalam bab yang seterusnya, faslun baina afwillahi wa amrihi. Fasal yang membincangkan antara keampunan Allah dan juga perintah Allah. Banyak orang yang bodoh, kata Imam Ibn Qayyim, al-juhal, mereka bersandar pada rahmat, keampunan, kemurahan Allah. Tak apa, Allah baik, Allah penuh dengan rahmat, Allah Maha Pengampun. Dia bersandar padanya sehingga dia mengabaikan perintah dan juga larangan Allah. Mereka lalai, mereka lupa bahawa siksa Allah amat pedih. Bahkan siksa Allah bagi orang-orang yang berbuat dosa tidak boleh dihalang. Orang yang bersandar pada keampunan Allah semata-mata tetapi terus-menerus melakukan dosa, maka fahuwa kal mu'anid, orang yang menentang Allah.
Allah suruh buat, dia tak buat, tapi dia bersandar kepada keampunan Allah. Ma'ruf berkata, raja'uka li rahmati man la tuti'uhu min al-khidlan wal humq. Kamu berharap kepada orang atau kepada seorang yang kamu tidak mentaatinya adalah merupakan kebodohan dan kehinaan. Sebahagian ulama berkata, siapa saja di antara kalian yang terpotong tangannya di dunia kerana mencuri 3 dirham, janganlah pernah merasa aman. Apa maksud dia tu? Siapa saja di antara kalian yang terpotong tangannya di dunia kerana mencuri 3 dirham, janganlah pernah merasa aman, sebab mungkin saja hukumannya di akhirat nanti benar-benar akan setimpal dengan perbuatan tersebut. Kenapa betul ayat? Ayat yang sebenar berbunyi gini. Man qata'a 'udwan minka fid dunya bi saraqati 3 dirham la ta'man an takuna 'uqubatu fil akhirah 'ala nahwin min hadha. Man di sini ialah Allah, bukan siapa saja. Man qata'a 'udwan, siapa yang memotong satu anggotamu di dunia dengan sebab mencuri 3 dirham. Siapa yang suruh potong tangan pencuri sebab 3 dirham? Allah. Allah Azza wa Jalla dengan sebab curi 3 dirham potong tangan. Maka janganlah kamu rasa aman daripada hukuman di akhirat akan jadi juga seperti dengan itu. Orang nak bersandar kepada keampunan Allah tapi tidak bertaubat. Kenapa dia rasa keamanan? Tak apa, tak apa, tak apa. Lah, di dunia Allah Azza wa Jalla hukum manusia yang mencuri dengan sebab 3 dirham potong tangan. Dengan 3 dirham potong tangan. Apa nilai 3 dirham dengan tangan kita ni? 3 dirham ni berapa ringgit? Bawah RM15. Bawah RM15. Curi RM15 potong tangan. Siapa yang suruh? Allah. Maka di mana kamu nak mengharapkan keampunan Allah kalau tidak ada taubat? Kamu nak letak mana? Hukuman Allah atas dunia pun kita nampak Allah menghukum hambanya dengan sebab 3 dirham potong tangan. Jadi jangan kamu kembali kepada Allah dalam keadaan tidak diiringi taubat. Kalau benar sangka baik kepada Allah, iringilah kemaksiatan itu dengan taubat, sehingga akhirnya bila kita kembali kepada Allah, kita akan melihat taubat itu dalam catatan amalan kita. Sebagaimana kata Al-Fadl atau Fudail bin Iyad ataupun Aisyah radhiyallahu anha, antara dua tu saya lupa yang berkata, tetapi dalam satu kitab yang ditulis At-Tadawi bil Istighfar, berubat merawat diri dengan istighfar, dia kata tidak ada perkara yang manusia paling cari-cari dalam buku catatan amalan dia lebih daripada istighfar kepada Allah. Di saat kita belek-belek-belek buku catatan amalan kita, nampak maksiat. Nampak maksiat dalam buku catatan amalan kita. Alangkah bahagianya jiwa seandainya selepas itu kita jumpa dalam buku itu istighfar. Untuk kita berhujah di hadapan Allah, ya Rabbi,
Hadza istighfari. Ya Tuhanku, ini istighfarku di dunia. Ampunkan aku. Sebab pintu taubat telah tertutup apabila terbitnya matahari dari ufuk barat. Apabila nyawa sudah duduk di kerongkongan, maka tertutuplah pintu taubat. Yakni seorang hamba kalau tidak ada dalam kitab catatan amalan dia istighfar atau taubat sebelum dia mati atau sebelum terbitnya matahari dari ufuk barat, menangislah air mata darah sekalipun di padang mahsyar, tidak akan diterima istighfar dan taubatnya kepada Allah. Sebab itu tidak ada perkara yang paling menggembirakan manusia dalam kitab catatan amalan dia lebih daripada istighfar kepada Allah. Banyakkan istighfar. Baik sangka kepada Allah ialah dengan memperbanyakkan taubah dan istighfar. Karena Allah menghukum manusia dengan sekadar 3 dirham potong tangan. Tuan-tuan doktor ada kat sini. Kalau tangan ni tak ada, nak ambil balik cari tangan lain, berapa kos nak boleh? Tak usah bayar. Paling boleh pun tangan palsu. Kalau tangan tu lambat dah, rosak dah, terputus dah, nak pergi jumpa takut balik. Tangan pas ni tak boleh takut balik dah. Bukan lepas daripada potong, ambil pergi hospital jahit balik. Nah, berapa nilai dia? 3 dirham. Lalu janganlah manusia menyangka kalau dia ambil RM30 hukuman di akhirat lebih ringan daripada tu. Kalau dia curi 300, hukuman di akhirat lagi ringan daripada tu. Mustahil. Kalau dia ambil 3 juta, hukuman di akhirat dia akan rasa lebih ringan daripada tu. Lah. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh As-Sahihain Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, didatangkan seorang lelaki pada hari kiamat dan dicampakkan ke dalam neraka. Isi perutnya terburai dan dia berpusing-pusing, berputar-putar di neraka seperti keledai yang berkeliling pada batu penggiling gandum. Kalau keledai ni macam mana? Keledai ni batu, ni keledai. Dia duduk pusing tempat tu lah. Atau kalau kita kata tempat kita ni tak guna batu penggiling, tambah satu lembu dekat apa, kayu pacak, dia pusing tak gimana duduk situ. Maka seorang lelaki dicampakkan dalam neraka dengan isi perutnya terburai, duduk pusing-pusing dalam neraka. Lalu mereka dikerumuni oleh penghuni neraka. Mereka kata, wahai fulan, apa yang menimpamu? Tengok-tengok kenal. Bukankah kamu dulu menyuruh kami berbuat baik dan mencegah kami dari berbuat keji? Yani bukankah kamu dulu yang suruh kami buat baik dan kamu larang kami daripada buat maksiat, buat benda jahat? Lalu dia kata, dulu memang aku menyuruh kamu berbuat baik tapi aku tak buat. Dulu memang aku larang kamu buat jahat tapi aku buat. Khutbah, orang-orang ahli khutbah yang bercakap, yang sering memberikan perkataan-perkataannya untuk didengari oleh manusia, tiba-tiba mereka ini sampai hari akhirat begitu keadaannya. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melalui satu perkuburan dekat perkuburan Baqi'. Lalu Nabi kata, "Cis, cis," Nabi kata. Nabi kata begitu. Neh. Dalam bahasa Arab, "Uffil laka, uffil laka." Sahabat yang berjalan dengan Nabi, Abu Rafi', dia kata, aku kira ucapan itu
ditujukan kepadaku. Nabi kata, "Cis." Tiba-tiba Nabi kata, "Bukan kamu yang aku maksudkan, tapi penghuni kubur itu. Kenapa? Aku mengutuskannya untuk mengambil zakat dari keluarga fulan. Tapi dia mengambil satu helai pakaian daripadanya." Makna daripada banyak-banyak harta, dia ambil satu helai pakaian. Kata Nabi, sekarang ini dia dipakaikan dengan pakaian seumpamanya daripada neraka. Azab hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, pada malam Isra, aku melewati satu kaum yang bibir mereka digunting dengan gunting dari neraka. Lalu Nabi tanya Jibril, siapa mereka? Jibril menjawab, khutaba min ummatik. Mereka adalah para pengkhutbah dari umatmu yang menyuruh manusia buat baik, tapi mereka tidak melakukannya. Tidakkah mereka itu berfikir berat? Ancaman ada tak? Naam. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW kata, aku melewati dalam peristiwa Mi'raj, melewati satu kaum yang memiliki kuku dari tembaga yang mereka gunakan kuku itu untuk mencakar wajah-wajah mereka dan juga dada-dada mereka. Lalu Nabi tanya Jibril, siapa mereka? Jibril kata, mereka adalah orang yang memakan daging manusia, yakni melakukan ghibah, mengumpat dan menodai kehormatan mereka. Azab. Padahal dengan mengumpat itu azabnya. Dan Nabi SAW sering berdoa, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kami menyahut, ya Rasulullah. Sahabat kata, amanna bika wa bima ji'ta bihi, fahal takhafu alaina. Ya Rasulullah, kami beriman dengan kamu dan kami beriman dengan apa yang engkau diturunkan kepada kamu. Apakah engkau masih khawatir kepada kami? Kata Rasulullah, benar, sungguh hati itu berada di antara dua jari jemari Allah. Dia membolak-balikkannya sebagaimana kehendak Allah. Ini beberapa bentuk azab yang kita nampak sebagai ringan, tapi di hari akhirat besar di sisi Allah. Apatah lagi kalau dosa riba yang Allah isytiharkan perang pada mereka. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu tak tinggal riba, aku isytihar perang kepada kamu. Kalau ni dosa ringannya, kita tengok mengumpat para pengkhutbah, orang-orang yang mulia di sisi manusia, tapi di hari akhirat mereka diberikan balasan yang begitu azab sebab mereka telah mendapat kemurkaan dan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti seimbang antara dua nas. Keampunan Allah luas, tapi dalam masa yang sama Allah juga mengancam untuk mengazab orang-orang yang mengingkari perintah dan juga arahannya. Bahkan disebut dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, "Mengapa aku belum pernah melihat malaikat Mikail tertawa?" Dalam riwayat yang lain, Mikail dan Israfil tertawa. "Kenapa aku tak pernah lihat?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Dia tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan." Tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, memahami keluasan rahmat Allah, jangan sampai kita tertipu dengan, ataupun jangan sampai kita melupakan satu sisi yang lain, bahawa Allah juga maha adil, Allah juga memiliki kemurkaan. Jangan sampai bermuamalah dengan Allah seolah-olah Allah tidak memiliki kemurkaan. Naam, Allah luas rahmatnya, rahmatnya mendahului kemurkaannya. Tapi jangan sampai kita kata Allah tak reti nak marah. Jangan sampai kita kata Allah tidak akan mengazab orang yang mengingkarinya. Kerana sesungguhnya Allah maha adil,
dan Allah telah menjanjikan azab bagi orang yang mengingkarinya. Ada al-wa'du, ada al-wa'id, ada janji baik, ada janji buruk. Tapi yakinlah, inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Mudah-mudahan kita akan dapat peluang untuk membincangkan beberapa lagi hadis yang berkaitan dengan ancaman-ancaman ini, supaya kita berbaik sangka kepada Allah, tidak sampai kita menyia-nyiakan ataupun tidak sampai kita tersalah jalan dalam cara berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itulah dulu pada malam ini, apa yang baik dari Allah, yang tidak baik dari kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan kita diberi rahmat dan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita beristighfar dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah.